Konten kita akan buat konten jedak-jeduk luahan hati. Okey. Yeah. So kali ni jedak-jeduk ni luahan hati ni tak kisahlah kau nak bagi partner ke, luahan daripada hati betul ke, yang penting sentap. So, so boleh kan masa? Let's get started. Okey, kita pergi ke peserta pertama, Hafiz Hakim. Yeah. Senang kerja. Okey, dengan pemanasan saya ingin memanggil sahabat baru saya, Arisa. Okey, Kak Sah. Ya. Risa Nyonya. Sekarang kau tersakiti kan? Soon kau yang aku yang punya. Abdi ada ni. Saja je. Abdi ada lagi pun tak tahu lah. Oh, tak tahu. Kita seterusnya Aira Patricia. Ni. Lume. Okey, Luqman pelihara burung gagak. Jika nak pergi silalah pergi tapi nak ikut juga. Oh, meh nak ikut juga. Macam mana? Dia nak ikut juga. Ikut. Oh, timer. Tak sih. Okey. Okey, kita pergi peserta seterusnya. Faiz Geram. Yeah. Okey. Saya memilih Pia Geram. Yeah. Pia Kuda. Jaga dirimu kawan kerana aku tak selalu ada. Okay. Macam confess je. Ha? Mana dia confess? Seterusnya kita pergi ke Faridah Waisuku. Ya. Yeah. Tak lain tak bukan Mak Wei. Safwan Kejang. Apa itu? Kata nak kerjasama tapi ajak buat video busy memanjang. Bukan busy, aku terpaksa pergi dekat orang lebih penting. Ah, orang lebih penting. Yeah! Aku tak penting kan? Penting-penting juga. Tapi ada yang lebih penting. Siapa yang lebih penting tu? Yang lebih penting tu adalah biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Okay. Baiklah. Cari orang lain lah, Farida. Aku cari orang lain lagi tu. Okey, kita pergi peserta seterusnya. Adam Nazri. Okey, ya. Bukan juga aku. Okey. Arisa Mac Clate. Ya. Yeah. Arisa Celaru. Baru. Kata diri tu belian, kenapa buat konten cari yang baru? Pergi ke kedai beli kamu-kamu. Balas. Pergi ke kedai beli buah kamu-kamu. Sebab aku tak suka kamu. Letih sapi itu rasanya malah geber. Tak kok koncotan kok malah disoko eksimer. Peserta seterusnya kita pergi kepada M ni. Alfa. Ih, cepatlah Alfa. Alfa apa aku? Apa aku? Percuma dulu beria dengan orang lain, lah cari aku. Aku terpikat dirimu. Waktu aku memandang wajahmu. Ela dulu ke siapa? Besti. Padahal dulu kata kat aku. Lah sikit-sikit ya kata. Dah. Okey, kita pergi peserta seterusnya, Syami. Saya panggil Mak Han, Mak Han. Makan. Mak Han Basi. Apaan tu? Hargailah Nisa selagi ada. Jangan jadi macam aku, ada partner tapi tak ada di sisi. Sabar Mi, tapi aku tak nak dengan dia. Okay, so kita pergi ke peserta seterusnya. Nisa. Nisa. Okay, kita menjemput Mat Khan. Okay, Mat Khan Puting. Kau cuma jadi partner siapa? Mula berdek. Mat Khan Puting. Percuma jadi partner supportive kalau ajak shoot pun asyik kena ghosting. Nisa. Dah bagi. Okey,
So kita pergi ke peserta seterusnya. Makan. Nisa late front view. Percuma jadi partner kalau kau asyik Okay, Nisa late front view. Percuma jadi partner kalau kau asyik busy dengan peak review. Kita cari duit sampingan. Bah, aku pun cari duit juga. Pasalah kau ambil review. Okay, kita pergi. Balas sama. Okay, siapa pula? Kita pergi peserta seterusnya, Safwan. Okay, saya pilih Faridah. Faridah Mimi. Apaan tu? Percuma jadi partner saya tapi rapat dengan Syahmi. Betul tak apa aku cakap? Aku dah mau busy. Aku shoot je dengan siapa yang free. Betul. Kan? Betul kan? Betul kan? Betul. Betul lah. Betul lah. Happy lah, aku happy lah tengok kau dengan dia buat konten. Main hati dah ni. Okay, kita pergi ke peserta yang seterusnya. Arisa. Okay, saya memilih Hafiz. Hafiz kanan kiri. Aku tak mengharapkan cinta, cukup yang menemani dan sedar diri. Aku start sedar diri dia. Bukan mu. DJ ni pernah kau kena air. Kau kena air, Tapi aku sentiasa sedar diri kan? Seterusnya. Okay, seterusnya, Lokman Musa. Yeah. Aira. Aira tak ada. Yeay. Aira lembek. Apa itu? Depan-depan kau kata dah move on. Tapi dalam konten kau ajak get back. Kita pergi ke Pia. Arisa. Arisa anak lima. Apaan tu? Meski Faridah Mimi di sisi, tetap rindu trio yang lama. Ush. Aku rindu juga tapi nak macam mana yang kita tak duduk rumah sekali. Peserta yang terakhir, kita pergi kepada Alfa. Saya pilih Syami. Syami kesal. Apaan tu? Percuma dulu tidur sebentar, tapi sekarang tak mengaku rumit asal. Aku tak terasa. Aku tak terasa sebab JJ tu tersentak pada diri sendiri kan. Okay, so kita dah tengok dah JJ luahan ataupun JJ sentak pada hari ini. So ada yang sedih, ada yang happy, ada yang cinta. So korang boleh komen lah mana yang korang suka. And jangan lupa follow kami. Yang belum subscribe, boleh subscribe. So jangan lupa like, subscribe, komen, share. Kita jumpa pada next episode.